Jadi banyak sekali gangguan-gangguan yang dia lakukan, Tasya. Yang dimana, ya poinnya untuk ikut sama kasusnya dengan Kevin. Oh, masih mau terus ngomong. Mal. Emang dia mulai aktif atau menunjukkan eksistensinya di jam 6 ke atas. Terus kalau seandainya tempat ini diaktifkan, karena tadinya sebelumnya belum aktif kan, gimana caranya untuk meminimalisasikan gangguan-gangguan dari mereka? Atau mereka akan pergi dengan sendiri? Sebenarnya kalau diaktifkan, bangunan ini kalau diaktifkan saja tidak ada masalah. Okay. Tapi yang jadi permasalahan adalah, kenapa sih banyak sekali gangguan yang dimana itu menimbulkan kematian? Iya, sampai kehilangan nyawa. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sebabnya itu apa dan inginnya apa. Gitu. Sebabnya itu emang wanita itu mudah untuk dimasukin makhluk gaib di saat kondisinya dia tidak stabil, apalagi soal psikisnya. Dan yang kedua adalah makhluk gaib itu senang jika diakui eksistensinya. Semakin kuatlah disitulah. Oke, berarti memang terjawab sudah bahwa di tempat ini memang terjadi kejadian-kejadian bahkan yang sampai merenggut nyawa, dan itu disebabkan oleh adanya gangguan dari makhluk gaib. Kenapa tuh? Kamu sempat masuk ke tubuh wanita. Jangan. Sampai dia meninggal. Wah, jahat juga kamu ya. Tunggu kamu. Dia dengan cekikikan bengisnya, dia bilang sama saya sempat masuk ke tubuh wanita sampai dia meninggal. Kenapa? Tapi perempuan berbaju merah di sana itu wajahnya semakin beringas dan dia melihat kita. Kita kemana nih? Kesitu. Ada apa? Kenapa kamu semarah itu? Ini yang tadi sosok yang bicara dengan Den, yang sempat berkelahi dengan Den. Ini dia wajahnya semakin kayak berurat, kemudian matanya merah. Bisa bicara baik-baik. Kenapa dia marah? Kamu gak senang. Kenapa gak senang? Diinjak. Makam kamu diinjak. Siapa yang injak? Orang-orang. Jadi itu awal mula kamu marah. Dia bilang memang awal mula ketika makamnya tertimbun itu ada yang injak-injak. Ada orang yang lalu-lalang di atas makam dia yang menyebabkan itulah awal mulanya kenapa dia jadi sangat jahat. Tapi dia yang kita lihat, yang saya lihat tadi, dia juga bahkan suka mewujudkan fisiknya dengan menggunakan kebaya ya. Jadi dia dengan posisi menggunakan kebaya sama warnanya, dia pernah menunjukkan wujudnya itu ke penghuni-penghuni yang ada di sini. Bahkan untuk orang yang tidak memiliki sensitivitas tinggi atau kemampuan spesial pun bisa melihat sosok ini, jika beruntung. Iya, bukan beruntung sih. Sebenarnya gini ya, kita bisa melihat hal goib itu yang sial. Sedangkan kita itu emang, apa ya, bahasanya lagi kebetulan saja sih, Tasya. Oke, karena memang dari sosok pertama tadi yang Rudy bilang, yang anak kecil juga, dia sering bermain dengan anak-anak manusia. Mungkin kalau anak kecil, dia kan memang punya sensitivitas tinggi. Anak kecil bisa ngelihat goib katanya. Jadi mungkin dipikir itu temannya. Kalau ini kan dewasa dan bisa menampakkan wujudnya, berarti kekuatannya sangat besar. Kuatnya ya, sangat ini. Lumayan kuat. Makanya sosok ini yang bisa kita bilang sosok yang paling kuat yang ada di bangunan ini. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin sama sosok ini? Kamu mau sampaikan sesuatu? Pindahkan badan kamu. Pindahkan badan? Itu gak mungkin. Karena dia sudah lama sekali dan udah pasti badan itu sudah hancur, sudah menyatu dengan tanah. Jadi kita akan cleansing supaya penghuni-penghuni di sini juga
menjadikan ama apa ya? Lebih nyaman, lebih tenang. Terakhir pertanyaan dari Tasya, karena kita udah melakukan penelusuran sampai sejauh ini dan bisa dikatakan ini udah puncaknya ya. Udah gak ada tempat lagi dan kita udah ketemu banyak sekali sosok. Pertanyaan demi pertanyaan pun terjawab. Dan untuk episode ini kan akan ada uji berani. Di mana kira-kira lokasi yang cocok? Di lantai 2. Lantai 2. Ratu, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Tugas Ratu di sini adalah untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan di tempat ini, apapun yang kamu cium, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat. Silakan untuk mengelilingi setiap ruangan yang ada di tempat ini. Tidak boleh untuk naik ke atas ataupun tidak boleh untuk turun ke lantai bawah. Batas kamu adalah kamera yang ada di sekitar kamu. Tangannya boleh, Ratu? Ini ada apa? Diangkat. Ada lilin di tangan kamu. Lilin ini di bawah sebagai sumber pencahayaan kamu dan pastikan jangan sampai lilinnya mati. Jangan lupa untuk mencari sebuah lonceng di salah satu tempat di lantai ini. Sekali lagi Tasya tanya sama Ratu. Ratu yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Tim, matikan lampu. Oke, Ratu baru aja melepas penutup matanya. Bismillah. Deg-degan banget rasanya. Lonceng, lonceng. Aduh, apa itu? Aduh, kok jendela? Kok jendela gerak sendiri? Aduh, di mana loncengnya ya? Apa itu? Ada yang ketawa. Aduh, aku gak nemu loncengnya. Gelap banget, gak kelihatan apa-apa. Mual banget rasanya. Please, jangan ganggu aku. Kakak. Aduh. Kakak, aku gak kuat. Takut. Di mana loncengnya? Kakak. Aduh. Mual banget, Kak. Mual banget. Gerak-gerak lagi, Kak. Ini mual banget itu ya, kembali lagi. Kakak. Udah mulai begitu, apa ya, ada gesekan kakak yang fatal. Kakak. Kak, lilinnya udah mau mati, Kak. Udah kecil kali lilinnya. Aduh, panas dingin banget. Kakak panas dingin ke aku. Kaki aku gemeter banget. Kakak. Kak. Kakak itu ada gak kuat ke aku, Kak, please. Kakak. Aduh, itu suara apa lagi? Banting-banting. Kakak, aku udah gak kuat, please. Aku mau pingsan, Kak. Gimana nih? Kakak, please, udah stop. Gimana? Aku gak kuat, Kak. Udah, jemputnya, takut kenapa-napa. Kakak. Aduh, aku gak kuat. Aduh, itu apa lagi? Kakak. Ada yang nangis. Udah stop, aku gak kuat. Ratu. Ini. Ratu, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Meskipun loncengnya tidak ketemu, tidak apa-apa, kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Boleh diceritakan apa yang kamu alami? Ada yang bisik-bisik di telinga aku, Kak, tapi nggak tahu
kayak bahasa Jawa gitu loh. Terus ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa. Oke, sama kayak tadi kita pas penelusuran ya. Pintunya juga gerak-gerak sendiri, terus jendelanya juga. Pintu sebelah mana? Pintu sebelah sana, Kak. Gerak-gerak sendiri. Jendela juga gerak-gerak sendiri? Iya, kalau jendela gerak-gerak sendiri sebelah sana. Oh, sebelah sih. Jadi dari gangguannya dari berbagai sumber dan arah. Ada lagi mungkin yang kamu dengar, kamu cium? Aku lihat bayangan, Kak. Oke, kamu melihat bayangan? Bayangan hitam, cepat, atau bentuknya seperti apa? Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, kita ke tempat yang lebih nyaman untuk Ratu ya. Adanya beberapa warga yang meminta tolong kepada kami untuk membersihkan tempat ini dari gangguan-gangguan makhluk astral, membuat Den Ananda mencoba untuk membantu, membersihkan, dan juga memindahkan makhluk astral yang memang mengganggu masyarakat rusun ini. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami mengunjungi sebuah tempat yang berada di Bandung yang memiliki kisah yang sangat tragis dan membuktikan bahwa memang benar terjadi kisah kelam di tempat ini yang menghilangkan nyawa disebabkan adanya gangguan dari makhluk tak kasat mata. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.